Mengadili satu menyatakan bahwa terdakwa Ali Gufron alias Muklas alias Sofwan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, secara bersama-sama merencanakan melakukan tindak pidana terorisme, dan tanpa hak menguasai senjata api dan amunisi menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana mati memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan 4. menetapkan agar barang bukti berupa 1. uang tunai sebesar 5.970.000 rupiah senjata APFN US Army nomor seri 375573 8 butir peluru dirampas untuk negara. 2 10 buah VCD, sebuah tas pinggang warna hitam kombinasi merah dirampas untuk dimusnahkan. 3 1 unit mobil Vitara, nopol L 3731 GB, satu unit Toyota Crown warna putih, nopol G 8 kesempatan. Sebelum mengakhiri sidang ini, untuk uh, berbincang sebentar dengan terdakwa untuk menyampaikan hak-haknya, silakan. Saya mengambil keputusan karena menurut keyakinan saya bahwa hukum yang dipergunakan tidak sesuai dengan keyakinan saya, maka saya naik banding. Sekian. Saudara hukum, ada lagi? Cukup? Ya, kami oleh karena klien kami menyatakan banding, memohon kepada majelis untuk segera mendapatkan putusan. Oke, terima kasih. Ya, kami akan catat pernyataan banding saudara. Baik, saudara terdakwa penasihat hukum terdakwa dan penuntut umum, oleh karena pemeriksaan terhadap perkara terdakwa Ali Gupron telah selesai, maka sidang hari ini kami nyatakan ditutup. Begitu sidang yang terhormat, perjuangan demi perjuangan hari lepas hari sudah selesai diwujud nyatakan lewat putusan pengadilan negeri pada siang hari ini. Untuk itu majelis hakim akan meninggalkan ruang sidang di bawah berdiri.